Resmi berseragam Persib Bandung, ini curhatan Ciro Alves. Tim Maung Bandung bahkan mengikat mantan pemain Tira Persikabo ini dengan kontrak 2 musim ditambah opsi perpanjangan 1 musim. Kedatangan Ciro diharapkan membuat lini depan Persib Bandung semakin tajam. Musim lalu tim kebanggaan masyarakat Bandung ini mencatatkan 48 gol dari 24 pertandingan. Apalagi namanya masuk dalam jajaran top scorer Liga 1 2021/2022. Dia sukses mencatatkan 20 gol dari 32 penampilan di Liga 1 musim lalu. Sehingga banyak klub yang dikabarkan sedang mendekati pemain kelahiran Brasil tersebut. Ciro akan menggantikan Bruno Cantanhede yang sudah resmi berpisah dengan tim Maung Bandung. Resmi bergabung dengan Persib Bandung, Ciro Alves langsung memberikan komentarnya. Dia menyampaikan perasaannya dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, @cirofficial. Dalam unggahan ini dia menampilkan foto dengan latar belakang supporter Persib Bandung dan disertai keterangan. "Saya sangat senang dan berharap dapat melihat Anda segera. Sekarang kita bersama," tulis Ciro. Lini depan Persib Bandung diprediksi akan semakin matang. Pasalnya Ciro Alves akan berduet dengan David Da Silva pada musim depan. David Da Silva pada Liga 1 musim lalu sudah mengoleksi 7 gol dari 15 pertandingan. Dengan bergabungnya Ciro Alves, maka Persib Bandung resmi mendatangkan 3 pemain. Sebelumnya ada Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto yang lebih dulu merapat ke tim Maung Bandung. Menariknya, mereka juga mendapatkan kontrak panjang lebih dari 1 musim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!